Seorang warga emas lelaki terpaksa ditolak menggunakan pelampung oleh anak-anaknya mengharungi banjir sejauh lebih 3 km sebelum dibawa ke hospital akibat diserang asma di Kampung Kusar di Rantau Panjang pada Ahad. Ibrahim Daud, 61 tahun, dibawa 5 anaknya dengan berbaring di atas pelampung yang memuatkan orang dewasa kerana kediaman mereka tidak dapat dimasuki kenderaan berikutan paras banjir yang tinggi selain keadaan jalan sempit dan tidak selamat. Anak sulungnya, Carmila Ibrahim, berkata mereka bersyukur kerana agensi keselamatan turut membantu membawa bapanya menaiki trak bomba menyusuri jalan dilimpahi air sebelum dibawa ke hospital menggunakan ambulans Angkatan Pertahanan Awam APM. Menurutnya, dia dan adik-beradik berpakat bergerak dahulu mengharungi air setinggi 1.8 meter dengan menolak bapa di atas pelampung milik sepupu sementara menunggu kedatangan agensi keselamatan. Keadaan bapanya semakin teruk sejak 2 hari lalu menyebabkan mereka adik-beradik mengambil keputusan menghubungi agensi keselamatan untuk membawanya ke hospital kerana kediaman mereka terperangkap dengan banjir. Carmila berkata bapanya baru sahaja seminggu keluar dari ward di Hospital Raja Perempuan Zainab 2 kerana ditahan akibat serangan asma dan tidak menyangka sakitnya itu menyerang kembali.